Baby bus. Pesta tari hula akan segera dimulai. Ayo kita buat rok hula. Rok hula? Apakah rok ini terbuat dari dedaunan? Benar, ini adalah karakteristik Hawaii. Ayo kita lihat. Pertama-tama, ayo kita gantung daun menjadi bentuk lingkaran. Wow, ini akan menjadi rok hula paling cantik di pesta tari. Rok hula akan menjadi lebih cantik dengan hiasan kerang. Kerang, aku suka kerang. Kerang, kerang, di mana kamu? Ah, kepiting telah menyembunyikan kerang. Dapatkah kamu menemukannya? Hai. Ini bukan kerang. Ini bukan kerang. Menakjubkan. Kamu telah menemukan banyak sekali kerang. Kemudian, ayo buat dua gelang yang cantik. Ayo kita rangkai daunnya. Ayo kenakan rok dan gelangnya. Bantu aku mengenakannya juga. Pakaian kita sudah siap. Ayo kita pergi ke pesta tari hula. Pesta tari telah dimulai. Thank you.
Ini Thanksgiving. Kita akan mengadakan pesta di rumah. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Ayo kita lihat siapa yang datang. Halo Jimmy. Hai Miu Miu. Selamat datang. Ayo kita siapkan makan malam Thanksgiving. Kalkun. Miu Miu suka kalkun. Mempersiapkan isian untuk kalkun. Jeruk. Apel. Bawang bombay. Bahan-bahan ke dalam kalkun agar rasanya menjadi lebih enak. Jangan lupa untuk mengikat kaki kalkun dengan erat. Kerja yang bagus. Sekarang, ayo ikat sekali lagi. Ini adalah mentega rosemary dan baunya enak sekali. Nyalakan oven dan panggang kalkunnya. Pendamping untuk membuatnya tampak lebih indah. Makanan enak sudah disajikan. Kalkun. Oh. Labu dengan udang. Roti labu panggang. Pancake labu dengan stroberi. Kentang tumbuk dengan krim. Lampu warna-warni tidak boleh dilupakan untuk pesta. Semuanya sudah siap. Wow, ruangan ini berwarna kuning berkilau. Hai sayang, apakah teman baikmu Tony ada di sini? Dengar, ada suara bel pintu. Itu pasti Tony. Buka pintu untuk Tony. Hai Jimmy, selamat Thanksgiving. Selamat Thanksgiving, Tony. Pestanya akan segera dimulai. Anak-anak, ayo kita nikmati pesta Thanksgiving. Hari ini kami ingin mengatakan selamat Thanksgiving.